Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bersama dengan saya Cikgu Abdullah di channel ASK tingkatan 1 Okay. So pelajar yang free boleh boleh tengoklah channel cikgu ASK. Sebelum ni kita dah belajar pemikiran komputasional cikgu contoh sikit pemikiran kiraan komputasional. Komputasional. Apa dia pemikiran komputasional? Proses selesaikan masalah oleh manusia dibantu oleh mesin Okey, hari ini kita bincang, kita sambung teknik dalam pemikiran komputasional. So kita bincang hari ini teknik. Teknik dalam pemikiran komputasional. So teknik dia ada empat lah pelajar kena belajar. Okey, yang pertama. Okey, cikgu pakai yang warna biru lah. Okey, yang pertama. Okey, teknik leraian. Teknik leraian. Okey, sambil-sambil tu, sambil pelajar tengok video, pelajar boleh rujuk buku teks ataupun pelajar boleh buat nota lah. Teknik leraian decomposition, decomposition. Teknik yang pertama. Okey, teknik yang kedua. Okey, teknik pengecaman corak Teknik pengecaman corak. Pengecaman corak. So, apa dia teknik pengecaman corak? Okey, pattern recognition Pattern recognition. Recognition. Okey, teknik yang ketiga. Pelajar kena tahu teknik peniskalaan. Teknik peniskalaan. Okey, ataupun abstraction abstraction. Dan teknik yang keempat, yang terakhir, teknik pengitlakan. Teknik pengitlakan. Ataupun general general. Okay, so pelajar boleh rujuk dekat dalam buku teks lah. Okay, teknik pemikiran komputasional. So kita ada teknik leraian, decomposition. Kita ada teknik pengecaman corak, pattern recognition. Kita ada teknik peniskalaan. Kita ada teknik pengitlakan. Okay, dalam lesson cikgu kali ini, cikgu akan cerita satu sahaja teknik leraian. Okey. Okey, hari ini kita akan pergi kepada teknik yang pertama teknik leraian decomposition. Apa dia teknik leraian? So dia ada dua ciri dia lah. Dua ciri dalam teknik leraian. Okey, yang pertama sekali pecahkan masalah. Masalah atau sistem lah, sistem yang rumit, yang rumit kepada bahagian-bahagian yang kecil lah, bahagian-bahagian yang kecil. Ini ciri yang pertama lah teknik leraian, kita leraikan dia Okay, yang kedua, kita teliti lah. Teliti dan kita selesaikan. Selesaikan. Okey. Atau kita reka bentuk. Ke bentuk setiap bahagian.
ya, setiap bahagian yang kecil secara berasingan lah. Secara berasingan. Berasingan. Okey, pelajar bila menjawab periksa nanti ya, dia akan bagi satu situasi, so dia akan tanyalah. Okey, ni teknik apa? Okey, kalau teknik leraian, so dia ada dua ciri lah, pecahkan masalah ataupun sistem yang rumit pada bahagian kecil, kemudian teliti dan selesaikan, ataupun reka bentuk setiap bahagian kecil secara berasingan. Okey, ni untuk teknik yang pertama. Okey, kita pergi teknik yang kedua. Okey, kita pergi teknik yang kedua eh. Okey, dalam pemikiran komputasional, teknik pengecaman, pengecaman corak. Okey, apa dia teknik pengecaman corak ni? Okey, dia ada point dekat sini eh. Analisis. Okey, analisis setiap bahagian. Okey, setiap bahagian yang dipecahkan. Okey, setiap bahagian yang dipecahkan, pecahkan sebelum ini eh. Sebelum ini. Okey, untuk mengenal pasti corak. Kenal pasti corak tertentu. Contoh dia. Ada contoh ha. Eh, contoh dia kesamaan. Kesamaan. Okey, atau ciri-ciri. Okey, setiap bahagian yang sama. Setiap bahagian yang sama. Yang sama eh. Okey, ni teknik yang kedua lah, pengecaman corak, pattern recognition eh. Okey, analisis setiap bahagian yang dipecahkan untuk mengenal pasti corak. Point dia kat sini corak eh. Okey, corak sama ada kesamaan ataupun ciri-ciri bahagian. Okey, so kita pergi yang ketiga. Okey, kita pergi teknik yang ketiga eh, teknik peniskalaan ataupun abstraction. Apa dia teknik peniskalaan ni? Okey, fokus kepada aspek-aspek yang penting. Point dia eh, fokus kepada aspek. Okey, aspek yang penting. Yang dapat membantu menyelesaikan masalah eh, yang dapat membantu selesaikan masalah. Selesaikan masalah. Okey, maksudnya tinggalkan aspek yang kurang penting lah. Dia fokus pada pentingnya. Yang kurang penting tu kita tinggalkan eh. Okey, yang ketiga. Seterusnya kita pergi yang keempat. Okey. Teknik yang keempat eh, teknik pengitlakan ataupun generalization. Okey, general eh. General. So yang ni point dia dekat sini, dia hasilkan eh. Dia hasilkan model lah. Hasilkan model. Okey eh, sama ada dalam bentuk model tu apa? Formula. Okey, lagi teknik peraturan. Atau langkah-langkah. Atau langkah. Langkah eh. Selepas proses pengecaman corak ah, langkah-langkah selepas proses pengecaman corak. Okey.
Dan peniskalaan lah, pengecaman corak dan peniskalaan. Peniskalaan. Okey eh. So kita dah bincang empat teknik pengiklakan eh. Empat teknik pemikiran komputasional eh. Okey, yang terakhir sekali pengiklakan lah. Okey. Okey, itu saja untuk malam ni. So, pelajar dah belajar eh, teknik dalam pemikiran komputasional eh. So, ulang balik teknik yang pertama, teknik apa? Leraian, leraian. Ingat, L je. Okey, teknik yang kedua, corak. Pengecaman corak. Okey, teknik yang ketiga, peniskalaan. Skala eh, skala. Teknik yang keempat, pengitlakan. Okey, pengitlakan ataupun general lah. Pengitlakan. Boleh? Boleh ingat eh? So, empat ni lah. Proses pemikiran. Teknik pemikiran. Teknik pemikiran. Okey, computational eh. Komputer lah. Oh. Okey, personal eh. Journal. Okey. Okey, itu saja daripada cikgu eh. Okey, terima kasih. Okey, teknik pemikiran komputasional ni S ni. Okey, komputasional. Okey. So ni lesson kita yang pertama lah. Okay, terima kasih.